Pantai Kuta, Badung Bali, Tribun Bali melaporkan situasi saat ini masih kondusif. Hal itu juga disampaikan oleh Wakapolresta Denpasar, AKBP Beni Pramono, kepada Tribun bahwa situasi di tempat wisata Pantai Kuta saat ini masih kondusif. Seusai libur panjang Lebaran, giat yang dilaksanakan oleh Wakapolresta bersama Kabak Ops Polresta Denpasar meninjau kembali beberapa waktu lalu di Pantai Kuta. Saat ini situasi masih tampak terlihat wisatawan yang datang untuk berolahraga selancar seperti yang ada di depan layar kaca Tribun Bali saat ini. Hingga sejauh ini dikatakan Wakapolresta Denpasar bahwa situasi kondisi di Pantai Kuta dan sekitarnya masih dikatakan kondusif. Jadi bagi tribuners yang ingin berkunjung ke Pantai Kuta, situasi keamanan dikatakan oleh Wakapolresta tetap aman, nyaman. Perlu yang diketahui, di saat akan berlibur ke Pantai Kuta, saat ini situasi aman, namun cuaca sangat terik pada hari ini. Demikian yang bisa Tribun Bali laporkan dari Pantai Kuta. Badung Bali melaporkan.